Stasiun Jatinegara terdapat kereta api Bengawan. Baru saja sampai di stasiun. Lampunya sudah hijau lagi, artinya Bengawan siap untuk diberangkatkan kembali dari stasiun Jatinegara mengarah ke arah stasiun tujuan akhir yaitu Pasar Senen. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya berada di stasiun Jatinegara. Baru sampai ya, disambut kereta api Bengawan. Belum sempat opening tadi itu, jadi mengabadikan Bengawan dulu. Nah ini Bengawan yang ada di jalur 7 diberangkatkan dari stasiun Jatinegara ya. Wah ini masih pagi nih, kurang dari jam 6 saya sudah hunting. Subuh pisannya Bengawan, kereta api termurah yang tiketnya selalu saja habis. Kita akan hunting beberapa kereta mungkin ya di Jatinegara. Kira-kira ada kereta apa lagi nih ya selain KA Bengawan. Saya huntingnya pakai kamera HP M21. Semoga hasilnya bagus nih ya. Kereta api berikutnya yang masuk ini yaitu KA Bima. Kereta api Bima, kereta eksekutif dari Surabaya Gubeng tujuan akhir Gambir, masuk jalur 4 stasiun Jatinegara. Ini yaitu kereta api Argo Semeru versi malam hari ya. Keretanya masuk di jalur 4 stasiun Jatinegara. Kereta api Fajar Utama Solo melintas langsung stasiun Jatinegara. Sedangkan di sini ada lokomotif juga nih. Seruntulan. ...8907 lokomotifnya ya. Lewat stasiun Pondok Jati, keramat yang setiap Pasar Senen, Kemayoran, Raja Wali, Kampung Badan. Jalur 5 Kampung Badan via Pasar Senen. Ini masih belum terang sempurna kawan. Menurut teman-teman gimana nih kamera dari Samsung M21 ini? Bagus atau tidak? Saya biasanya menggunakan HP Samsung yang biasa saya gunakan yaitu Samsung S20. 9 jalur 5 semuanya, 5 izinkan berangkat. Tapi sekarang saya menggunakan Samsung M21. Karena HP saya yang satu lagi sedang diperbaiki ya. Ini hunting KRL dulu nih kita. Jalur 2 disiapkan masuk Kampung Badan via Manggarai jalur 2. Thank you.
Kereta api Singosari saat ini masuk stasiun Jatinegara di jalur 7. Kereta api Singosari. Ini adalah kereta api ekonomi non subsidi ya kawan. Jadi lumayan mahal lah. KRL jalur 4 Singosari. Sorry, KRL jalur 5 Singosari jalur 7. Walaupun kereta api Singosari ini bodinya bodi lama, tapi ini menggunakan kursi dengan tipe ekonomi terbaru ya, kursi stainless atau kursi premium ekonominya. Nih keretanya masih standby, mungkin sebentar lagi diberangkatkan dari stasiun Jatinegara. Kereta api Singosari diberangkatkan kembali dari stasiun Jatinegara menuju tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Kayaknya harus di-update itu kereta ya. Pakaian eksekutifnya jadul-jadul semua tuh. Pagi-pagi seperti ini banyak juga ya lokomotif dan kereta api pulang depo. Ini ada lokomotif pulang depo. Masuknya di jalur 4 stasiun Jatinegara. Lumayan juga nih HP ini nih. Jalur 1 masuk komuteran tujuan Bekasi, jalur 1 tujuan Bekasi rangkaian 12 kereta. Masuk di jalur 1 tujuan Bekasi, jalur 1 tujuan Bekasi, jalur 1. Nanti pas barat lokomotif pulang Bipong. Ada lokomotif lagi nih balik depo. Jadi lokomotif-lokomotif ini adalah lokomotif yang baru selesai dinas kereta jarak jauh dan dia dipulangkan ke depo Cipinang ya. Kinclong banget nih loknya, eh. Berhenti dulu, ditahan. Sepertinya bakal ada kereta dari arah sebaliknya nih. Atau malah tetap dari arah barat. Lokomotif 2039816 di Point Induk SMC Semarang Poncol.
Nah, benar ada kereta dari arah barat. Ada di nomor kereta api kereta Bangunan. Bengawan sepertinya ya. Kereta api Bengawan. Dua kali saya hunting kereta ini. Dari arah Solo dan dari arah Pasar Senen. Mantep nih. Nah kawan, saya rasa sudah selesai hunting di Jatinegara. Test drive menggunakan kamera HP Samsung M21. Saya biasanya menggunakan S20FE punya saya, tapi lagi dibenerin tuh HP ya. Aduh, ternyata menggunakan HP M21 lumayan juga lah ya. Tapi hasilnya jauh berbeda dengan HP yang biasa saya gunakan. Kalau mau lebih bagus lagi sih iPhone, tapi saya kayaknya kurang minat tuh. Lebih baik beli Android yang bagus kameranya, karena iPhone saya agak ribet juga tuh ya, belum terbiasa mungkin. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Lumayan lah ya dapat kereta api jarak jauh, dan mohon maaf jika videonya kurang maksimal karena menggunakan kamera HP. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.